Kita panggil nama siswa-siswi dengan predikat nilai terbaik untuk maju menerima penghargaan. Juara 1, Ananda Aisyah Rani Dwi Nursasi, kelas 6A. Juara 2, Ananda Meisha Shalsa Bil Sabrina, kelas 6A. Juara 3, Ananda Alvin Ananda Putra, kelas 6A. Selanjutnya, juara 1, Ananda Sinta Baradinata, kelas 6B. Juara 2, Ananda Ringga Ayuda Perastiwi, kelas 6B. Juara 3, Ananda Muhammad Narenda Ferdiansa, kelas 6B. Kepada Bapak Ahmad Heru Irianto, dimohon untuk menyerahkan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi kelas 6B. Terima kasih pada siswa-siswi berprestasi, dimohon kembali ke tempat. Selanjutnya kita panggil nama siswa-siswi berprestasi dalam beberapa kategori lomba yang diikuti pada tahun 2024. Satu, Lalul Askia. Juara 1, lomba menyanyi tunggal tingkat sekolah dasar Kecamatan Pungging.
2. Ahmad Alifian, juara harapan 3, lomba gambar bercerita, tingkat sekolah dasar Kecamatan Pungging. 3. Muhammad Alfian Fadil, juara 3, lomba kriya anyam, tingkat sekolah dasar Kecamatan Pungging. 4. Muhammad Aldo Pratama, juara 1, kit atletik, tingkat sekolah dasar Kecamatan Pungging. 5. Muhammad Aldo Pratama, juara harapan 2, kit atletik, tingkat sekolah dasar sekecamatan Mojokerto. 6. Juara umum Tranben untuk yang mewakili naik ke atas panggung. 7. Kepada Ibu Wiwi selaku Kepala Desa. Kepada Ibu Wiwi dimohon untuk menyerahkan piala kepada siswa-siswi berprestasi SDN Sekar Gadung 1. Untuk yang mewakili juara pramuka, silakan naik ke atas panggung. Thank you.
Kelas 3A, juara 1, Ananda Muhammad Danis Aprilian. Juara 2, Ananda Muhammad Danar Uluhana Arifin. Juara 3, Ananda Muhammad Dava Dwi Alfano. Kepada Ibu Savitri Fajar Sari SPD selaku wali kelas 3A dimohon mendampingi siswanya. Kelas 3B, juara 1, Ananda Rofila Zahra. Juara 2, Ananda Fitri Prisilia. Juara 3, Ananda Naswa Amanda Mikaila. Ibu Agustin Saputri PD selaku wali kelas 3B dimohon mendampingi siswanya. Kelas kepada siswa-siswi dimohon kembali ke tempat.